الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musanni ibrahimahullahu ta'ala wa ana manafa'a fi ulumi fi darini amin al fasl salisu fi fadli salatil mar'ati fi baitiha wa annahu afdalu min salatiha fil masjidi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ketiga tentang keutamaan salat seorang perempuan di rumahnya. Ya, tentang keutamaan salat seorang perempuan di dalam rumahnya. Jadi perempuan lebih utama salat di dalam rumah. Wa annahu afdalu, dan bahwasannya dia itu lebih afdal min salatnya, daripada salatnya fil masjid, di masjid ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih afdal salatnya itu di rumah, bukan di masjid, walaupun bersama nabi. Saking apanya, saking perempuan mesti ya tertutupnya, terjaga. Ruya telah diriwayatkan animraati Humaidin As-Sa'idi, daripada istri Humaid As-Sa'idi, nisbatun ila Bani Sa'idata qaumun minal Khazraji. Itu nisbat kepada Bani Sa'idah, yaitu satu kaum daripada Khazraj. Annaha, bahwasanya dia itu ja'at, pernah datang ila nabi, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'aka, sesungguhnya aku cinta salat bersama engkau ya Rasulullah, aku suka salat bersama engkau ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW bersabda, alim tu, aku tahu, annaki tuhibbina sholata ma'i, bahwasanya engkau itu suka sholat bersamaku, engkau itu cinta sholat bersamaku, aku tahu itu. Kata Rasul begitu, aku tahu kamu cinta, kamu suka, kamu demen sholat bersama aku. Tapi wassalatuki fi baitiki ay mawdi'i baitiki allazi tanamina fihi khairun min salatiki fi hujratiki. Dan salatmu di dalam rumahmu, artinya tempat rumahmu yang engkau tinggal di dalamnya, itu lebih baik daripada salat engkau di kamarmu. Bidomil ai, dengan domaha, wa huwa kullu mawdi'in hujjira alai bil ijarati, yaitu setiap tempat yang dibatukan, maksudnya dipagar ya batu atasnya dengan batu ya, dan salat engkau ya, jadi yang dipagar pakai batu kan ya, kalau kamar begitu ya, di dalam rumah ada kamar, dan salatmu di dalam kamarmu, wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki, dan salatmu di dalam kamarmu lebih baik daripada salatmu di rumahmu, di ya serambi rumahmu. Wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjidi qaumiki, dan salatmu di dalam rumahmu, di dalam serambi rumahmu, itu lebih baik daripada solatmu di dalam masjid kaummu. Wa salatuki fi masjid kaumika khairun min salatiki fi masjid, solatmu di masjid kaummu lebih baik daripada solatmu di masjidku. Artinya yang lebih tersembunyi itu lebih baik.
lebih tersembunyi itu lebih baik buat perempuan. Mudzalika demikian itu kenapa li talabi ziyadati satri fi aqiha. Demikian itu karena tuntutan, karena menuntut bertambah tertutup, menuntut bertambah menutup pada hak perempuan. Untuk kumpul solat aja enggak boleh begini. Bagaimana kalau kumpul-kumpul, kongko-kongko? Kita kumpul-kumpulnya kata perempuan gitu. Iya. Wa qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la antusalli al-mar'atu fi baitiha khairun la min antusalli fi ujratiha. Sungguh perempuan salat di dalam rumahnya itu lebih baik baginya daripada sholat di kamarnya. Ya. Wal antusalliya fi ujratiha khairul amin antusalliya fi dari. Dan sungguh sholat perempuan di dalam kamarnya lebih baik baginya daripada sholat di serambi rumahnya. Wal antusalliya fid dari khairul la min antusalliya fil masjid. Dan bahwa salat perempuan di dalam rumahnya, serambi rumahnya lebih baik baginya daripada salat di dalam masjid. Rawahul Baihaqi an Aisyata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Aisyah. Wa qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi ujratiha. Salat perempuan di dalam rumahnya lebih afdal daripada salat di kamarnya. Ini rumah maksudnya tadi dibilangin, ya. Rumah di sini apa? Tadi fi baitiki ai maudi'i baitiki allazi tanamu tanamina fi, tempat rumahmu yang engkau tidur padanya. Ini engkau tidur, ini yang tempat ditidurin tuh. Kalau kamar di sini tadi hujrati, ya enggak, bukan buat tidur. Bukan buat tidur. Ini tempat yang dia buat tidur. Wa salatuha, dan salatnya perempuan fi mukhda'iha, di mukhda'nya. Mukhda'i khazanatiha, ya, tempatnya. Kamar tidur. Mukhda' ni kamar tidur. Allati fi aqsa baitiha, yang ada di paling jauh rumahnya. Afdalu itu lebih afdal min salati, daripada salatnya fi baitiha, di rumahnya. Ay salatu fi kulli ma kana akhfa afdalu. Ya, salatnya pada setiap apa yang fi kulli ma kana akhfa, pada setiap sesuatu yang itu lebih tersembunyi. Afdal itu lebih afdal, li tahakkuki amnil fitnati, karena ya yakin aman fitnah, karena tetapnya aman fitnah. Ini ya, aman fitnah. Ini ya, bagaimana kalau perempuan jalan-jalan? Jalan ke sono, jalan ke sini, apalagi sampai nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita yang sudah punya ilmu, gunakan ilmu kita. Gunakan ilmu kita. Amalin ilmunya. Ya, amalin ilmu.
Kita orang laki aja duduk di pinggir jalan tuh hawanya malu. Kita orang laki diri di pinggir jalan, diri aja di situ diri, bengong, malu. Masa ya kita orang perempuan diri kagak malu jalan-jalan. Kita orang laki ya malu. Terus terang saya kalau diri pinggir jalan diri aja tuh, diri aja malu. Sampai begitu. Saya pernah dulu mau nungguin lagi pengen sekolah, nungguin mobil di pinggir jalan, saking malunya sampai keluar keringat dingin. Saking malunya berdiri di pinggir jalan. Sampai keluar keringat dingin karena malunya. Waktu itu masih sekolah. Saking malunya. Berdiri di pinggir jalan. Karena memang enggak baik. Itu kita seorang laki-laki, bagaimana seorang perempuan jalan sana, jalan sini. Bagi sampai di nongkrong-nongkrong bengong diri mejeng-mejeng di pinggir jalan. Apalagi kayak begitu. Alhamdulillah saya belum pernah diri nongkrong-nongkrong di pinggir jalan ketika sudah balik, kecuali masih kecil sebelum balik umur SD lain itu mah ya. Udah umur SMP saya belum pernah duduk di pinggir jalan. Alhamdulillah saya enggak pernah. Jangan sengaja, kagak sengaja mau nungguin mobil aja sampai keluar keringat dingin, malu. Kenapa? Karena udah ngaji sama guru. Dibilang enggak baik, enggak bagus. Enggak pernah saya diri. Lagi nongkrong-nongkrong pinggir jalan, enggak pernah. Karena udah ngaji sama guru, dikasih tahu sama guru. Dari masih kecil begitu. Jadi jangan duduk pinggir jalan, duduk orang lewat dilihatin. Itu kalau kita orang lewat kita liatin, pasti ada pikiran yang enggak baik. Berarti itu orang jalannya begitu ngamet, ngapa tuh ya? Orang jalannya ngegang, mau ngegang. Kan masih muda udah ngegang aja itu. Ada suami istri, istrinya cantik banget, lakinya pendek, hitam, bogel. Komentar dah kita, tuh orang bininya cakep banget, lakinya begitu banget, emang buta tuh ya. Komentar tuh. Jadi, jangan duduk pinggir jalan, apa jalan-jalan orang perempuan, jangan, dijaga di rumah. Itu harga diri kamu tuh di situ. Harga diri kamu, semakin seorang perempuan menjaga dirinya, semakin mahal perempuan itu harganya. Ya. Lihat kalau barang-barang di pasar, kalau di obral itu barang mahal, barang murah. Barang mahal, barang yang di obral itu barang murah. Yang di obral, ayo. Boleh pak, ya. 1.000, 1.000, 10.000, 3, 10.000, 3, baju apaan 10.000, 3, ada gak topo? Berarti jelek banget nih. Tapi kalau di dalam etalase ditaruh, disimpan, apaan tuh? Emas.
ditaruh di etalase, disimpan, kalau beli ditimbang dulu, digeramin. Ya. Lalu pakai surat. Berarti ini mahal, ini perempuan yang kayak begini mahal. Enggak bisa main comot-comot aja, main colek-colek, enggak bisa. Harus ya melalui kaca dulu. Dan orang enggak bisa, enggak berani nanya-nanya aja tanpa persiapan uang. Harus ada duit di kantong atau cek. Baru berani nanya tuh. Berarti apa? Ini orang harganya mahal tuh. Emas tuh mahal harganya. Begitu pula perempuan yang mahal. Kalau mau datangin sama dia, kita udah mawas diri. Dia orang alim, dia orang soleha. Ini orang laki juga ngaca juga tuh dia. Gue gak berani gue. Ah, dia, aduh ya Allah, dia soleha banget, dia pintar banget, masuk gue begini. Itu biasanya begitu orang. Kalau ada orang biasa-biasa aja berani melamar orang perempuan yang masya Allah, itu mungkin laki-laki nggak tahu malu kali. Ya. Jadi wahai wanita, semakin kamu jaga dirimu, harga dirimu semakin mahal. Tapi kalau kamu semakin diobral sana, obral sini, jalan sono, jalan sini, ngeceng sana, ngeceng sini, jadi ya, apalagi fotonya dipajang-pajang, ya di Facebook, di apa, Instagram, di WA, ini kita lihat, ini siapa ya kok beda banget, ini dari mukanya dipakai apaan ya, itu udah pilihan foto yang ketujuh itu udah. Foto cekrek sama kecekrek sini, yang paling cakep ditaruh, yang jelek nggak ditaruh. Berarti kan ada tujuan untuk memejeng. Jangan kayak begini nak, jangan. Semakin engkau tersembunyi, semakin engkau mahal, semakin engkau tampak, ya, semakin engkau memperlihatkan, semakin engkau mengobral, semakin murah dirimu. Maka yang datang juga yang murah, ya, yang datang yang murah. Tapi kalau engkau, wahai wanita, kamu wahai wanita, semakin engkau menjaga diri, ya, menyimpan diri, memelihara diri, insya Allah yang datang kepadamu orang yang mahal. Ini orang yang mahal, orang yang baik, yang bagus. Seperti tadi emas, orang enggak berani nanya emas kalau dia enggak pegang duit, ya. Ya. Kalau ada yang berani, maling biasanya. Enggak punya duit nanya-nanya emas. Ya. Maling biasanya itu. Hati-hati yang begitu tuh. Awas ada maling, ya. Ya. Rawahu Abu Dawud an Ibnu Mas'udin wal Hakim an Ummi Salamah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud dan Imam Hakim dari Ummi Salamah. Waqala sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati wahdaha tafdhu ala salati fil jam'i. Salat seorang perempuan sendirian lebih afdhal, mengungguli ia atas salatnya dia berjamaah. Ai jam'ir rijali, berjamaah kepada laki-laki, bi khamsin wa isrina, dengan ya 25 darajatan derajat. Jadi salat seorang perempuan sendiri itu mengungguli atas salatnya ya pada berjamaah laki-laki.
Jadi dia masih bagus di rumah sembahyang sendiri. Tapi ini kata beliau, hadza mahmulun ala syabati wa nahwiha. Ini dibawa pemahaman atas seorang pemudi, ya. Orang perempuan masih muda dan seumpamanya. Jadi perempuan masih muda, yang bagusnya itu adalah sembahyang di rumah. Ya, perempuan masih muda. Nah, jadi kalau perempuan yang udah tua enggak apa-apa sembahyang di masjid, enggak apa-apa. Ya. 50 tahun ke atas itu kan. Kalau 50 tahun ke atas mungkin yang begini ngedoyan kan? Iya. Makanan doyan. Ya. Tapi kalau perempuan masih muda, walaupun hitam masih muda, cakep. Ya, perempuan masih muda, hitam cakep. Bagaimana putih gitu. Rawah Udailamiyu an Ibni Umar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, inna ahabba salatil mar'ati ila Allahi fi ashaddi makanin fi baiti az-zulmatun. Sesungguhnya paling dicintai salat seorang perempuan kepada Allah Taala, ya, itu pada sangat tempat, ya, fi ashaddi makanin fi baiti, ya, zulmatan, ya. Sesungguhnya paling dicintai salat perempuan kepada Allah, ya, itu pada, ya, sangat tempat di dalam rumahnya itu gelap. Jadi sangat tempat yang sangat gelap, ya. Tempat yang sangat gelap yang ada dalam rumahnya. Fi asyaddi makanin fi baitiha zulmatan. Jadi tempatnya, tempat di dalam rumahnya yang sangat gelap begitu. Yang paling tersembunyi lah, ya. Yang paling tersembunyi itu di mana tempat tidurnya? Tempat tidurnya, tempat dia tidur itu. Di situ. Itu yang paling tersembunyi. Di sini intinya, ya, kita seorang perempuan harus menjaga, ya, menjaga dirinya. Memang tidak ini, ya, di zaman itu, bagaimana zaman sekarang? Kita lihat sekarang. Orang ramai-ramai sholat, umpama perempuan ngapain? Itu bisa, ya, mencari kesempatan dalam kesempitan, lirik sana lirik sini. Nih, wahai wanita, ya, jaga diri kamu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.